Oke guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Gue akan react lagi nih guys, NCT Dream balik lagi di album yang tetap Glitch Mode. Cuman nih yang versi live clip nih guys. Ini judulnya It's Yours, ini salah satu favorit gue di album ini sih guys. Maksudnya gue suka banget, simple tapi suaranya yang sini oke banget guys. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini baru keluar 25 April, gue belum telat-telat amat guys ya, kemarin gue ada rekaman-rekaman lah guys ya, kita langsung react aja guys. It's Yours, live clip, NCT Dream, Plocky. Oke, playback lah jelas ya. Gue berharap, tapi jujur aja guys, gue berharap banget NCT Dream tuh diringin sama live band. Dari kemarin gue berharap banget guys. Kayak seru soalnya. Oke, live. Temponya ya, soalnya tadi nice, mereka emang kalau bass vokal guys ya, mereka tuh emang benar-benar tuh sesuai banget guys ya. Ini peduli setan lah guys, ini pre-record atau gimana guys ya. Intinya kalau gue gini guys, gue ngeliat musisi, gue kemarin coba-coba nyanyi, intinya guys, ini gue praktekin, gue nyanyi, itu sulit banget guys. Ini mau bicara pre-record, lip sync, segala macam. At least sumber udah di take dan itu butuh effort guys. Effortnya benar-benar ternyata tuh nyanyi itu susah banget guys. Gue coba praktekin, makanya gue sekarang pensiun, bahkan udah gak mau lagi gue guys. Susah banget guys. Tuh kan. Asik. Gokil ya. Asik. Oh nice Jisung, ampun deh. Nice, nice banget. Wow, ini maksudnya gini guys, gue maksudnya baru makin realize, makin sadar banget guys, rekaman suara terutama guys ya. Beda instrumen guys, suaranya memang itu pengaruh dengan fingering dan segala macam. Ini sama konsepnya sebenarnya sama penyanyi guys. Penyanyi itu gue beda buka open suara gue aja bentuk misalkan konsonan gitu A, gue cuma ngomongnya E. Itu kebacanya ke mikrofon tuh akan beda jauh guys, akan cenderung dark, gak bright guys. Jadi kesimpulan gue di sini mereka nyanyi dengan kayak begini, mereka udah punya basic artikulasi yang bagus, pitch control yang bagus, cara pernapasan yang bagus guys. Kalian kalau perhatiin nyanyi ini lumayan ngos-ngosan guys di sini. Asik. Oh nice, manis banget itu. Asik, pakai konsep ini yang nunjuk-nunjuk guys. Wow, nice. Weh, gila tuh nada ya, manis banget ya. Itu guys, itu nada, kalian bisa praktekin sendiri guys. Itu susah guys, nada. Susah asli. Gue nyanyi kalau pakai falset mungkin bisa guys, atau nggak di WC, di kamar mandi guys. Tapi kalau untuk praktekin depan mikrofon, apalagi kondensor yang sangat sensitif, itu asli susah banget untuk capture-nya guys. Gila nih, conlo ya. Ini guys. Wow. Gokil. Serius guys. Gila. Oh my god. Hey. Oi, Mark mulai ya. Lihat tuh, Mak. Soul-nya guys. Gila ya, tapi kalau nge-rap ya Mark ya. Guys, tapi bener guys, ini lo harus percaya sama gue guys. Maksudnya kalau misalkan kalau mau ngehujat ya, emang guys, ini kayak bicara lip sync dan segala macam, coba rekam pre-record dulu guys. Itu sulitnya bukan main guys. Maksudnya mereka tuh butuh, intinya mereka butuh effort untuk latihan. At least mereka tuh pasti latihan pernapasan, solmisasi. Tanya sama para vokalis yang udah jadi sekarang guys. Itu benar-benar sulit banget guys. Asli. Oh. Jadi intinya kesimpulannya gue salut banget guys. Kayak misalkan nih mereka di sini bukan main vokal guys ya, tapi mereka nyanyi, itu udah progres yang gila menurut gue. Gila. Oh itu harmoninya.
Nah, Renjun suka sakti nih. Adlib-adlibs nih guys. Tuh Renjun ya. Oh, Hey Chan. Aduh, mahal ya. Itu cuma satu kalimat guys, mahal banget guys. Nih. Nih dia. Oh, manis. Warnanya kalem guys ya. Keren sih. Halus, nice Renjun. Tuh dia tuh. Asik. Musik standar aja guys. Mabok guys. Asik ya. Waduh, ini part sabi sih. Tiga rapper ini masuk Jeno. Wah, nice. Nice banget. Wow. Kelihatan enteng ya. Kalau kelihatan kita ngelihat enteng guys ya, conlo guys ya. Tapi di sini ada kontrol vokal yang menurut gua tuh bikin dia stabil sih guys. Ini di sini guys. Is yeah. Sini tuh guys. Wow. Gila tuh guys. Conlo ya, juara. Aduh, tadi Conlo, Hey Chan, sekarang si John, apa si ini Renjun guys ya. Nih. Itu lo susah lo guys. Wow. Asik banget emang rese ya. Emang rese guys kalau bagian-bagian kayak gitu guys. Bikin hidup banget. Gokil. Ah itu. Makin jelas guys ya. Kalau ini bukan mixing guys ya. Masalahnya tone color mikrofonnya gak berubah guys. Dari mereka nyanyi sama enggak. Gila. Salut sih gue jujurnya guys. Gue salut guys sama NCT Dream guys. Maksudnya mereka nyanyi live bisa ngeluarin suara yang seperti itu. Ini benar-benar nih asli susah guys. Itu susah banget guys. Apalagi kalau ngetek tuh tanpa reverb guys. Yang kering gitu ini kayak begini nih guys. Gak terlalu banyak ini kan reverb. Reverb kan membantu suara jadi lebih manis, lebih lembut dan segala macam guys. Tapi ini cenderung kering gue dengerin guys. Tapi mereka bisa bawain tuh tanpa falas. Terus mereka punya mood. Vibe itu tetap terjaga guys. Itu gokil sih menurut gue. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk channel Musubrek. Chris Anat. Bye-bye.